Peminat, tamu, sekalipun tidak diundang secara khusus, berbahagia sekali pada malam ini kami melangsungkan yang semoga menjadi tradisi dari ngopi bareng filosof. Betul-betul kita kehadiran seorang filosof, yaitu Bapak Romo untuk malam ini. Romo Frans Magnus Suseno. Seperti juga pada malam-malam sebelumnya, alhamdulillah juga seperti pada bulan lalu sampai hari ini kita mendapatkan banyak masukan, kepedulian dan antusiasme dari masyarakat secara umum memberikan masukan-masukan supaya penyelenggaraan lebih baik. Ada yang mengusulkan jangan satu bulan Pak, bagaimana kalau dua mingguan? Ya. Tapi rasa-rasanya kalau dua mingguan dari sekarang kita hitung, mungkin kopi kita menjadi hambar. Biar saja pahit terus ya, supaya ada jeda dalam satu bulan. Ada juga yang mengusulkan di mana selain juga ada petikan musik, ada semacam stand up komedi yang filosofis. Dan ini mungkin dapat dipertimbangkan lebih lanjut kalau memang ada potensi-potensi, ada bakat untuk berstand up komedi, silakan saja nanti. Ya, bagian dari kecerdasan berkomedi secara filosofis. Hidangan tidak begitu istimewa, tapi yang penting hidangan spiritual dan intelektual. Dengan dibantu oleh para tamu-tamu kita, para filosof kita pada malam ini. Sekalian juga saya sampaikan pada di sini kalau kita lihat warna darah kita sama tapi asal mungkin beda-beda, ada yang berasal dari Jerman, kalau kita lewat lebih lanjut ke dunia Arab ada Aljazair, sama-sama filosofnya, kalau tengah-tengah juga ada dari Iran, jadi lengkap kita ini malam ini. Selamat datang semua. Tema yang diangkat malam ini kita sesuaikan walaupun memang kurikulum untuk setahun dan setiap bulan kita sudah rencanakan, tapi disesuaikan dengan relevansinya dengan peristiwa yang sedang atau dekat kita alami pada hari-hari ini, dan mungkin yang lebih tepat diantaranya adalah simbolisme agama. Diharapkan dari simbolisme agama ini kita juga bisa menimbang antara simbolisme agama dan substansi agama. Sementara ini mungkin ada kerancuan apa hubungan antara simbolisme dan substansi. Apakah simbolisme itu bagian dari substansi ataukah kita harus beda-bedakan, dikotomikan antara substansi dan simbolisme. Bisa saja masing-masing punya memori sendiri untuk dikaitkan dengan pengalaman masing-masing, entah di tingkat terbatas atau di tingkat nasional. Saya tidak akan mengambil waktu lebih banyak. Saya persilakan kepada para penduduk kita untuk menempati posisi di depan. Romo Magnus Suseno, persilakan. Juga Gus Mis yang biasa kita kenal dengan Dr. Zuhairi Miswari. Dan yang terakhir, ya, Miss Rawi ya. Yang terakhir, Bapak Khalid Al-Walid. Kau kita malam ini. Forum akan dipandu oleh dokter muda kita. Ya, di SMP tidak asing lagi, Dokter Cipta Gama Bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Berbahagia sekali saya di sini, kita semua bisa berkumpul di edisi kedua dari forum yang langka ini. Kumpul bersama, ngopi bersama filosof. Di mana lagi kita bisa ngopi bersama filosof sekali di sini? Ya, di edisi perdana bulan yang lalu kita sudah mendiskusikan topik yang menarik, filsafat gempa. Di edisi kedua ini, 2018, kita akan mendiskusikan topik yang tidak kalah menarik, yaitu simbolisme agama atau simbolisme dan keberagamaan. Berbicara tentang simbolisme dan keberagamaan, barangkali ini merupakan suatu topik yang ya, belakangan ini, gak lama ini, sangat ramai dibicarakan di negeri kita ini. Dan kalau kita tarik ke belakang, ini juga isu yang sudah lama muncul menjadi perhatian masyarakat, para tokoh kita. Kita bisa lihat kalau dulu di memasuki apa hingga ke paruh pertama abad 20, sosiolog banyak yang berpendapat bahwa keumat manusia sudah memasuki era sekularisasi. Jadi peran agama di tengah masyarakat itu akan berkurang. Nah, tapi saat ini tampaknya kalau kita lihat tulisan-tulisan sosiolog yang baru-baru, tampaknya mereka sepakat bahwa agama-agama tradisional itu perannya di ranah sosial semakin menguat. Hanya saja di sisi lain, menguatnya peran agama di ranah sosial itu tidak serta-merta berimplikasi pada hal-hal positif. Kita bisa melihat berbagai problem besar di dunia saat ini, mulai perang di Timur Tengah, isu politik di negeri kita, yang baru-baru ini soal pembakaran bendera bertuliskan kalimat La ilaha illallah, dan berbagai hal, apalagi kita lagi ramai menjelang Pilpres 2019, kayaknya isu agama, simbolisme agama itu sangat jadi sangat memainkan peran yang penting di sana. Di luar sana, orang kalau bicara simbolisme agama kan biasanya suasananya panas, seolah-olah simbol-simbol agama itu sendiri sudah identik dengan emosi, marah, sensitif, gitu ya, penodaan, bla bla bla. Tapi insya Allah ibu bapak sekalian, malam ini di suasana yang adem ini bersama para filsuf, para pencinta kebijaksanaan, kita akan diskusi topik ini dengan penuh kecintaan dan kebijaksanaan. Insya Allah. Kalau Anda buka media sosial atau media-media umum terkait dengan simbolisme agama, umumnya orang melihat aspek hukum atau politik dari problem ini. Nah, di sini kita coba akan menggali masalah ini ke hal yang lebih substansial, lebih mendasar, yaitu melihat aspek filosofis dari problem simbolisme agama. Bersama kita, alhamdulillah, sudah ada tokoh-tokoh yang saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi. Pegawai filsafat di negeri kita, Romo Transmartre Susano, ada khusus, dan Pak Nasional, Bapak Pak Awalid, siap untuk kerjasama kepada kita semua. Nah, cuman kalau kita lihat, sekalipun kita bicara tentang simbolisme agama ini bersama para filosof, tapi kalau kita lihat kan semuanya sekolah agama secara formal, pengamal agama, bahkan pengajar agama. Jadi mungkin saya minta izin memanggil mereka ini enggak dengan sebutan filosofer, filsuf, 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 tapi kita sebut ustad dan romo. Tentu saja itu tidak mengurangi kapasitas mereka untuk berbicara bersama, berbagi sekali lagi, berbagi pengetahuan bersama kita tentang simbolisme. Ya, simbolisme agama dengan penuh kecintaan sekali lagi dan kebijakan. Oke,
Kita punya waktu sekitar 1 jam 15 menit ke depan untuk mendiskusikan topik ini. Saya cipta bagi apa? Akan membagi diskusi kita, Bapak Ibu sekalian, ke dalam 2 segmen. Segmen pertama sekitar 40 menit. Saya senang banget nih di depan, karena saya punya kesempatan spesial untuk bertanya langsung kepada pembicara. Nah, di segmen pertama ini, saya lah yang akan bertanya kepada para pembicara kita di depan seputar topik ini. Nanti di segmen berikutnya, setelah jeda ada musik lagi, kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu segmen komentar, tanya jawab bersama kita semua yang hadir di sini. Baik, kita masuk ke segmen pertama. Saya akan memulainya dengan pertanyaan yang biasa diajukan oleh para filsuf Islam atau yang biasa dengan tradisi logika klasik, matematik. Kalau membahas apapun harus jelas dulu matlamatnya, keapaannya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang simbolisme agama. Menurut para pembicara kita ini, sebetulnya apa sih maksud dari istilah simbolisme dan agama dan relasi keduanya? Saya mulai dari Pak, dari Romo ya, dari Romo, boleh Romo? Baik, dari Romo silakan. Terima kasih, saudara-saudari, saudara-saudara. Saya merasa sangat senang bisa berada di sini dan untuk tiga pertama kalinya di sini ada suatu suasana yang memberi rasa damai, gembira, juga rasa welcome. Dan kalau saya boleh masuk ke dalam simbolisme, saya biasanya tidak banyak bicara simbolisme, tapi kan ada perbedaan besar sekali. Apakah kalau kita ketemu dengan agama berarti orang beragama, dengan ucapan beragama, dengan tangga beragama, kalau Katolik juga dengan patung beragama dan sebagainya. Nah, perasaan spontan kita bagaimana? Terhibur, gembira, aman, atau takut, marah, gemetar? Ini kan pertanyaannya. Jadi betul-betul menurut saya sangat penting orang bisa ketemu dengan simbol-simbol agama dan reaksi spontan adalah takut, adalah saya aman, adalah akhirnya seakan-akan, ya bukan hanya seakan-akan, memang demikian, sesuatu daya maha kuasa turun di sini dan kita bisa merasa aman. Orang bisa juga menjadi takut, reaksinya marah, negatif, itu bisa karena sikap a priori, tapi bisa juga karena orang memang menjadi takut karena simbol itu menakutkan. Nah, itu menunjukkan salah satu hal yang sangat penting. Kita sendiri bertanggung jawab bagaimana agama kita muncul. Apakah agama yang kita pancarkan menjadi simbol sesuatu yang positif, menggembirakan, menyelamatkan, atau sebaliknya? Jadi kalau bicara tentang simbol agama itu bukan sesuatu yang objektif, itu juga tergantung subjektif dari kita masing-masing. Kita membuat kesan apa? Kita, misalnya orang tidak beragama, merasa terhibur, aman, atau malah merasa takut. Saya selalu merasa bahwa penting sekali di kalangan agama, juga agama yang berbeda, justru pada agama yang berbeda kita merasa aman. Saya sudah mengalami banyak, karena umur saya sudah 82, jadi memang pengalamannya banyak. Saya di Indonesia sejak tahun 61,
Dan ada satu hal yang bagi saya pribadi amat sangat berarti dan membuat saya merasa tertanam di sini selama sekian waktu, itu hampir 60 tahun, 58 tahun atau 57 tahun, saya pribadi tidak pernah mendapat tanggapan, pelakuan, sikap yang tidak positif. Jadi dimanapun, saya di desa, saya di kota, tentu banyak sekali, tidak di umat saya sendiri, tetapi terutama di Jawa, di umat Islam itu, selalu saya diterima dengan baik, saya dibantu kalau perlu, ya tidak hanya seperti pernah saya alami udah 40 tahun yang lalu saya dengan Vespa saya pagi-pagi betul dari arah Bogor ke Jakarta, masih jalannya sepi, sudah dalam ada anjing besar masuk jalan dan saya tabrak anjing itu, saya jatuh kecepatan agak tinggi, mungkin 80 tapi saya dulu main ski dan coba belajar bagaimana jatuh sehingga tak terjadi tadi begitu, motor saya jauh terus datang orang dari kampung itu menarik saya ke samping, menarik Vespa saya ke samping, memarahi anjing yang sudah mati menawarkan teh, saya mau jalan terus, mereka jangan pak, tunggu dulu, langsung jalan. Itu hanya salah satu contoh bagaimana saya dibikin kerasan. Dan saya mau dengan ini berakhir dulu, saya kira simbolisme agama betul-betul tergantung dari kita kesan spontan pada manusia yang melihat simbol itu bagaimana. Alangkah bagusnya kalau kesannya seperti yang saya dapat pada umumnya. Terima kasih. Ya. Ya, simbolisme itu secara subjektif, simbolisme berawal secara subjektif. Jadi bagaimana secara subjektif kita merespon simbol-simbol agama, baik berupa kata-kata, waktu, dan seterusnya. Dan pengalaman beliau di sini berpuluh-puluh tahun di Indonesia, beliau bilangnya bahkan tidak pernah direspon secara negatif. Saya kira begitu. Bahkan ketika beliau nampak anjing, yang disalahin anjingnya. Nah, sekarang kalau menurut Gus Mis, terus apa sebetulnya simbolisme, apa itu agama dan hubungan keduanya itu bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau dapat salam sangkanya tidak NU ya. Jadi salam ini simbol. Padahal di Timur Tengah enggak ada assalamualaikum langsung selamat. Walau enggak pakai salam ya. Saya enggak pakai salam. Itulah simbol. Simbolisme itu adalah sesuatu yang kita konstruksikan, kita ciptakan. Maka sesuatu yang diciptakan, dia akan berbeda simbolisme dari satu tempat ke tempat yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu tradisi dengan tradisi yang lain, dan itu juga menjadi identitas kita. Nah, saya pulang dari Kairo tahun 99. Saya di Kairo belajar filsafat, jurusan filsafat Islam. Belajar Socrates dalam bahasa Arab, Plato bahasa Arab, bayangkan enggak momen itu. Nah, teman-teman tahu bahwa orang yang pulang ke Timur Tengah, orang yang belajar ke Timur Tengah, ketika pulang ke Timur ke kampung Madura, terutama
kan sudah haji dan umroh, saya diminta oleh kiai saya untuk pakai jubah. Sementara saya anti Arab Saudi, anti jubah. Sehingga saya satu-satunya di Timur Tengah mungkin yang agak nekat pulang dengan pakai yang seperti ini. Saya bilang Pak Kiai, saya ini adalah filsuf. Saya bukan ustadz yang mohon maaf tukang nipu-nipu dengan baju. Saya ingin mengatakan bahwa simbol itu harus dilawan dengan simbol. Bahwa simbol itu adalah sebagai alat perlawanan terhadap simbol. Tapi akhirnya saya tidak bisa melawan simbol itu. Dari Surabaya sampai ke pesantren saya berdebat dengan kiai saya. Kata kiai saya, Allah yarham, Cong semangat lagi, kacong. Nak, saya tahu kamu filsuf. Tapi untuk sekarang aja, karena orang kampung kamu itu akan mengaku kamu, akan tahu kamu urusan Timur Tengah. Saya kalau mau sujud-sujud, saya minta ini jubah dipakai. Sebelum sampai ke kampung, saya harus pakai jubah itu. Saya nggak disambut oleh ribuan seperti Nabi datang Madinah, nggak tahu lah. Saya pada waktu itu mengalami kegagalan sebagai filsuf karena saya takluk kepada simbol yang sudah disepakati bersama bahwa orang yang pulang dari Timur Tengah itu harus menggunakan jubah seperti jubah-jubah orang yang pulang dari haji, dan itu dipinjamkan oleh kiai. Hanya sekitar 1 jam saya pakai, itu saya lepas. Karena saya bangga menjadi memang ada simbol yang disepakati, ada simbol yang bisa kita ciptakan sebagai alat perlawanan. Yang menjadi persoalan terkait dengan simbolisme agama, karena itu satu sisi adalah identitas, adalah kesepakatan, adalah tradisi, adalah sesuatu yang bersifat subjektif seperti yang katakan Romo tadi itu. Yang menjadi problematis dari simbolisme agama adalah sakralisasi simbol. Nah, sakralisasi simbol ini kemudian meniscayakan bahwa simbol itu tunggal, tidak bisa univokal, tidak bisa, dia hanya punya satu vokal, satu makna, tidak bisa ditafsirkan. Kalau kita lihat misalnya, saya kira salah satu simbolisme agama yang sangat menakutkan itu adalah fatwa. Saya termasuk orang yang menentang fatwa ulama Indonesia. Bagaimana? Karena fatwa ini kemudian disakralisasi menjadi sesuatu yang univokal, yang tunggal. Dan kemudian uniknya negara kemudian menganggap simbolisme agama dalam bentuk fatwa itu sebagai sesuatu yang harus ditaati, yang harus diimplementasikan. Bayangkan dalam kacamata fikih saja, itu fatwa itu atau bagaimana menyimpulkan sebuah hukum kacamata fikih saja itu ada 5, ya kan, ada wajib, ada mandub, ada makruh, ada mubah, ada halal. Yang dipakai fatwanya cuma satu, haram. Bagaimana itu sebuah simbolisme agama ketika disakralisasi dan kemudian dijadikan sebagai alat negara, maka ini letak problematis dari simbolisme agama. Nah, kalau kita lihat sekarang misalnya sakralisasi dalam tauhid itu, bagaimana kemudian orang mengatakan ada bendera tauhid. Bayangkan tadi saya ngisi seminar di, saya hari ini ngisi 3 seminar. Seminar pertama bagus dengan Buya Sabri, seminar kedua dengan 212. Ya, terserah saja, walaupun filsuf saya berdoa, Robbana mudah-mudahan pulang selamat, karena isinya semuanya tegakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Lalu yang malam ini di sini, saya di sini agak aman, kayak kembali ke rumah saya. Bagaimana dalam bendera Tauhid itu? Memang Anda bayangkan ketika itu simbol disakralisasi? Enggak ada yang namanya bendera Tauhid itu, tidak. Tauhid itu tidak punya bendera. Tetapi kemudian ini dikonstruksikan semenikan rupa seolah-olah kita punya bendera Tauhid. Saya tadi mengatakan kalau Anda buka Google, Anda ketik bendera Tauhid, yang keluar teroris. Itu bahayanya simbol. Ketika di Syria bendera Tauhid itu jadi teroris, di sini jadi orang yang membela agama, maka kurang ajar. Ketika terjadi sakralisasi terhadap simbol, saya katakan apa yang kita definisikan bendera Tauhid itu tidak ada, tidak ada dalam terma. Yang ada itu adalah panji bendera Rasulullah. Itu pun saya bilang hadisnya dhaif. Nah, karena mereka nggak bisa bahasa, saya bacakan bahasa pusat. Wa isnaduhu dhaif. Wa sanaduhu wahid. Nah, ini apa maksudnya? Itu dasarnya lemah. Dasarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena dalam masa Nabi yang namanya bendera itu adalah bendera polos. Ada bendera warna hitam menunjukkan identitas kelompok, ini kelompok kita. Ada bendera putih ketika damai, ada bendera warna kuning, mungkin Golkar gitu. Itu ada bendera hijau, pakai NU ini mungkin. Yang putih ditiru PKS, yang hitam ditiru Ahlul Bait. Lengkap, betapa Nabi itu memberikan roket simbol. Tapi bendera yang ada la ilaha illallah dalam hadis Nabi itu tidak ada, itu dhaif. Karena tulisan itu belum dikenal pada zaman itu. Ini hadis dhaif. Jadi kabar hati-hatilah. Bagaimana ketika simbolisme agama dikonstruk sedemikian rupa seolah-olah ada bendera Tauhid. Semua se-Indonesia dibikin luar biasa. Jangan disebarkan Instagram, bodohnya itu. Seolah-olah ada yang namanya bendera Tauhid. Tidak ada itu bendera Tauhid. Itu adalah konstruksi 212. Menjelang Pilpres. Setelah Pilpres, enggak ada lagi. Jadi dulu ya. Ya saya. Kamu banyak lagi. Sebenarnya tadi beliau sudah masuk ke dua poin saya lihat. Tadinya di awal kita ingin lihat dulu apa pandangan Gus Mis tentang simbolisme dan agama. Tadi kita lihat beliau menambahkan poin kata kuncinya konstruk sosial. Jadi simbol adalah konstruk sosial menurut beliau. Relasi simbol itu tentu subjektif, tapi bahkan beliau tadi mulai masuk ke problem sebetulnya ada apa atau apa masalahnya dengan simbolisasi dan simbolisme agama. Jadi beliau tadi mulai mengangkat bahwa ternyata ada sebagian simbol agama yang sekarang itu muncul menjadi menyeramkan, gitu kan, kira-kira tadi menyeramkan. Kenapa? Di baliknya ada politik dan seterusnya. Nah, karena beliau udah langsung masuk ke problem, kita persilakan pada Ustaz Khalid Al-Walid juga selain menjelaskan apa itu simbol, apa itu agama, apa problem simbol. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Biasanya kalau yang tengah itu kan yang paling tua. Tapi hari ini malam ini saya yang paling muda. Yang di sebelah putih semua, yang di sebelah kiri pakai peci. Ada, saya mulai ini dengan satu kisah Pak Cipta. Nun katanya di negeri Timur Tengah itu ada satu kubur keramat
yang di atas kubur itu ditaruhlah kemudian sorban, dan banyak orang ziarah ke sana kemudian menaruhkan uang gitu di situ dengan penjaga kuburnya. Sampai penguasa kota itu kemudian bertanya, ini kubur siapa? Kok bisa kemudian banyak orang menaruhkan uangnya di situ? Sebagian percaya bahwa itu adalah kubur wali Allah, karena itu mereka ziarah. Tapi penguasa ini penasaran, sampai kemudian diperintahkanlah pada satu saat kubur itu dibongkar. Ketika dibongkar, apa yang didapati di kubur itu? Ternyata itu bangkai seekor keledai. Sehingga kaget. Sehingga kemudian penguasa itu berkata kepada kuncennya, ini apa-apaan, apa yang Anda lakukan? Dia berkata begini, saya itu musafir dalam satu perjalanan, dan satu-satunya yang milik saya adalah keledai, dan tengah jalan meninggal dunia, sehingga saya kuburkan lah. Ada kemudian orang yang lewat, saya menangis karena di tengah di kubur itu menangis karena khawatir bahwa inilah satu-satunya milik saya, bagaimana kehidupan saya sementara ini di jalan yang padang pasir yang panas. Sampai lewat kemudian satu rombongan kafilah. Kafilah itu tanya, kemudian melihat saya menangis, siapa yang ada di kubur ini? Saya menjawab, dia adalah guru Syekh, karena dia yang menunjuki jalan selama ini. Sehingga kemudian karena itu dia kemudian menaruh itu, membaca doa dan sebagainya. Dan ternyata yang pedagang yang kemudian kaya raya berhasil, tersebarlah berita. Sehingga kemudian semua orang datang, dan untuk memperkuat itu dia bilang, maka kemudian kubur ini aku bangun, aku taruh kemudian sorban di atasnya supaya orang semakin ramai ke situ. Jadi seringkali karena simbol-simbol ini orang tertipu. Mana yang kita pilih? Minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta? Jadi simbol itu adalah sesuatu yang kemudian menggambarkan sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'an sebenarnya simbol itu adalah ayat. Anda, science. Dan saya melihat bahwa simbol itu sebuah kemestian. Kita tidak bisa menolak simbol. Semua kelompok, semua kepercayaan, agama, kemudian juga bangsa, suku, punya simbol-simbol itu. Bahkan mahasiswa sadra juga punya simbol, kan? Ketahuan. Nanti kalau akhirnya itu tergantung, kalau diakhiri dengan wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, ketahuan mazhabnya. Atau wabillahi taufiq wal hidayah. Oke. Nah, ada juga di sini wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq ila sabilir rasyad. Itu biasanya dari kelompok. Nah, simbol itu menjadi sesuatu yang penting karena dia menggambarkan sesuatu. Jadi, tetapi bahwa pada intinya simbol itu penting untuk mempersatukan pada dasarnya. Bagaimana biasanya kita ketika melihat sesuatu yang merupakan simbol kita bersama, kita cenderung menyatu ke situ. Jadi kalau misalnya kita kita langsung akan dengan kontak kita melihat ketika ada simbol kita di situ, kita akan merasa senang. Kalau kita tinggal di luar negeri, kita melihat bendera kita dikibarkan, langsung muncul kebahagiaan bahwa simbol itu memberikan satu rasa pada kita, ada ikatan emosional antara diri kita dengan simbol. Nah, di dalam bahkan pada sains juga kita melihat simbol-simbol itu, rumus-rumus itu selalu seringkali disimbolkan. Kenapa? Karena terlalu luas untuk menjelaskan. Sehingga misalnya kita dulu belajar di fisika, biasanya itu kan banyak sekali rumus-rumus itu yang dengan simbol-simbol menggambarkan setiap rumus.
Kalau yang pernah belajar fisika. Iya. Ya. Kalau dan biasanya dari fisika orang masuk ke filsafat. Sekarang mungkin masuk ke sastra karena menghindari fisika. Dari matematika, dari fisika. Tetapi bahwa agama, kalau kita baca misalnya Islam, kalau ayat Al-Quran mengatakan satu rihim ayatina filafa filofian fusim hata yatabayan alaum anahud hakun, bahwa kami paparkan di seluruh alam ini maupun pada diri kamu tentang beragam tanda-tanda, sehingga jelaslah bahwa dialah yang benar. Artinya bahwa Tuhan ingin mengajak kita untuk dari simbol ini membaca apa yang ada di balik dari simbol itu. Dengan rumus-rumus yang ada itu, kita bisa kemudian masuk pada makna yang lebih dalam. Tidak berhenti pada simbol itu semata. Jadi kalau misalnya kenapa kemudian dalam sains itu banyak sekali simbol-simbol itu, rumus-rumus itu, dari rumus itu kita bisa kemudian mengungkap makna, menyingkap makna. Adalah satu hal yang salah ketika orang kemudian menganggap bahwa agama itu adalah simbol itu sendiri. Jadi sama saja Anda mau pergi ke Bandung itu hanya berhenti di tulisan BANDUNG. Padahal tulisan itu hanya simbol saja, gitu kan? Bukan Bandung yang sesungguhnya. Jadi kalau ketika kemudian tanda itu, simbol itu dipaparkan pada kita supaya kita sampai pada hakikat dan simbol itu, orang harus berangkat dari simbol menuju makna. Tapi kalau dia hanya berhenti pada simbol, itulah yang terjadi yang disebut dengan simbolisme. Jadi ketika ismenya di situ, simbolisme itu, dia berhenti pada simbol itu dan menganggap bahwa simbol itu adalah hakikat dari agamanya. Dan ini menjadi problem, kan? Jadi problem kemudian terjadi dalam konteks ini kita saksikan belakangan ini, di mana kemudian kaum simbolisme ini kemudian berbahaya, gitu kan? Karena kemudian dia menafikan semua kelompok yang berada di luar diri yang berbeda simbol dengannya. Dan simbol kadang-kadang menjadi sesuatu yang sangat sakral. Saya berikan contoh, suatu saat saya salah jalan di kelebihan jalan, kelewatan jalan untuk ceramah di Pancoran, dan tidak boleh memutar di situ. Tapi karena kelewatan masjidnya, saya harus mutar juga di situ. Karena kalau orang mutar lagi terlalu jauh, saya mutarlah di situ. Dan begitu saya muter, saya lihat bahwa kemudian tiba-tiba polisi langsung berlari mengejar mobil saya. Dan di hadapan mobil saya menghentikan gitu. Saya langsung kemudian pakai peci dan pakai sorban. Begitu kemudian kaca saya buka, itu langsung kebetar dia lihat saya. Ya takut dengan simbol-simbol yang begitu, jelas saja kan, karena misalnya kemudian di belakang ada pihak takbir. Dengan sangat santun dia mengatakan, Pak Kiai mau kemana? Saya bilang, mau ceramah, ini sudah monggo, kata dia. Lain kali jangan lagi. Ini simbol kadang-kadang kemudian menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan, tapi bisa juga sesuatu yang menakutkan. Seperti tadi misalnya Gus Misrawi berada pada satu tempat yang sebenarnya simbolnya sama, tetapi pada tempat itu simbol itu digunakan menjadi sesuatu yang menakutkan, karena dianggap bahwa simbol itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Sementara kita semestinya berpikir bahwa simbol itu adalah satu tanda yang mengharuskan kita untuk kemudian sampai pada makna yang ingin digambarkan oleh simbol itu. Jadi ketika seseorang itu berhenti pada tingkat simbol itu dan mensakralisasikan simbol itu, maka dia terjebak pada simbolisme. Terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari Ustaz Khalid, kata kuncinya pertama, simbol itu tanda, dia sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang lain. Problemnya adalah ketika sebagian kita terjebak pada simbolisme.
Jadi memahami agama sebagai simbol itu sendiri, padahal ada yang dibalik simbol itu. Nah, yang menarik Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat kan nih, ketiga pembicara kita ini kata-katanya itu kan simbol juga lain-lain. Kata-kata yang berbeda itu menunjukkan konsep yang lain-lain pula. Tampilannya lain-lain, simbolnya lain-lain. Tapi, sekalipun mereka dengan simbol yang beragam, dengan konsep yang beragam, mereka tetap bisa penuh cinta dan ibadah senangan. Pertanyaannya, di luar sana, tidak seperti di sini. Di luar sana, ketika mereka berbeda simbol, ada simbol, mungkin tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, bisa ketawa-ketawa aja dari pendirian gue ya. Di luar sana, ketika ada satu simbol yang identik dengan aliran tertentu, kemudian didengar, dilihat, diraba oleh aliran lainnya, ada simbol. Betul kan? Kenapa? Nah, sebenarnya saya pengen nanya banyak, cuma waktu kita terbatas sekali. Satu pertanyaan lagi dari saya kepada masing-masing pembicara sebelum masuk ke segmen kedua. Mungkinkah kita membayangkan di luar sana itu sikap beragama orang dalam respon keragaman simbol itu seperti kita di sini? Ataukah memang orang awam itu begitu, gitu, sensitif dengan simbol, beda tangkar, beda tangkar. Atau kan anak apa sekolah menengah itu kan beda sekolah berantem, gitu. Nanti kalau bentuknya agama beda agama berantem. Nah, ataukah mungkin kita berharap bahwa masyarakat itu bisa seperti para pembicara kita, para Ustaz Romo di sini. Ah, mohon pencerahannya dari Romo dulu ya, Romo. Coba diulangi ya. Mungkinkah di, kita berharap atau bahwa masyarakat umum di Indonesia ini, masyarakat beragama, menyikapi keragaman simbol itu secara toleran, tidak mudah marah, gitu ya? Saya kira ini jawaban yang jawabannya tergantung dari kita semua, karena ada macam-macam orang misalnya berprasangka. Ini sesuatu yang sangat biasa pada manusia, mungkin itu barisan dari evolusi dulu bahwa yang baru dan lain itu dicurigai. Jadi bisa juga simbol-simbol yang tidak kita kenal dicurigai, apalagi simbol dari mereka yang kita anggap saingan. Tetapi bisa juga kita punya pengalaman yang baik dengan mereka yang mempunyai simbol-simbol yang sebelumnya barangkali tidak kita sukai. Begitu kita kenal dengan mereka dan bersahabatan, simbol-simbol itu menjadi tanda yang menggembirakan juga. Jadi apakah simbol agama itu mempersatukan sangat tergantung dari kita sendiri, apakah kita membuka diri, apa kita bisa berkomunikasi, lalu kalau itu terjadi kita akan merasa rileks ketemu dengan simbol agama yang berbeda karena kita sudah punya pengalaman yang baik dan bisa saling percayai. Jadi ini menurut saya satu proses yang terus menerus harus berjalan supaya juga kehilangan antara umat yang berbeda perasaan bahwa itu sangat asing, sangat aneh, tidak dimengerti, lalu simbol-simbol juga tidak menimbulkan perasaan yang positif. Tetapi kalau saya kenal, ya simbol-simbol sendiri mengungkapkan kehadiran teman-teman yang kita percayai, yang bisa kita minta bantuan kalau perlu dan sebagainya. Jadi sangat tergantung dari kita mungkin. Ya. Baik, jadi ya kata kunci dari beliau semuanya tergantung kepada kita nih, proses pembelajaran, kira-kira itu. Nah sekarang kalau menurut Gus Bis gimana Gus? Apakah kita bisa berharap umat di luar sana seperti Gus? Ya kita berharap sama Sadra ya. Kita berharap pada filsafat tadi. Ustaz,
Holly sudah menyampaikan satu poin yang sangat bagus. Jadi memang kita harus membongkar, melakukan dekonstruksi terhadap setiap simbol. Karena sekali lagi bahwa biasanya kita selalu terjebak kepada simbolisme, ada istilah beliau. Simbolisme itu ketika kita hanya memberikan satu makna terhadap simbol, sehingga dia menjadi sakral, dia menjadi absolut. Maka tugas kita adalah mendekonstruksi simbolisme itu. Saya kira mahasiswi di sini berjilbab kan biasa saja, ya. Tetapi bagi artis luar biasa. Sehingga dia yang fotonya sure itu, ketika dia pakai jilbab dianggap dosanya selesai. Jadi di mata artis itu simbol itu apa, jilbab itu penghapus dosa. Padahal kan dia ya, menutup aurat, bukan menutup dosa. Tugas dari orang sadra, filsuf dari sadra ini menjelaskan makna hijab itu apa. Belum lagi simbolisme itu kemudian digunakan secara politik. Maka kita harus membongkar kalau dalam bahasa posmo itu dimensi-dimensi kekuasaan yang ada di dalam simbol, kekuasaan politik, kekuasaan agama, bahkan juga kekuasaan ekonomi yang kita kenal dengan komodifikasi, di mana simbol dijadikan komoditas. Dan tentu yang paling efektif itu adalah dengan simbol pula. Coba bayangkan, Gus Dur itu selalu bilang waktu sampai masih hidup, Allah yarham, sampean tuh boleh ngomong apa aja di pondok di NU asalkan pakai kopiah. Jadi kalau saya bisu diundang ke pesantren, Gus Dur cuma tanya satu, sampean sudah bawa kopiah enggak? Sehingga saya punya kopiah 5, ada di rumah, ada di kantor, di mobil ada 3. Kopiahnya pun ada warna, ada yang hijau, ada yang merah. Maka ya perlu teman-teman yang berjilbab ini melakukan dekonstruksi terhadap jilbab-jilbab orang-orang yang berjilbab yang lain. Karena di sana ada hijab festival, ya kan? Intinya bukan orang bagaimana beragama semakin baik, ya cuma jualan jilbab. Sementara di sadra gak ada yang jualan kan? Mereka hanya jualan jilbab. Mereka mendapat keuntungan dari itu, dari komodifikasi. Jadi membongkar simbol dengan simbol itu menjadi sangat penting sekali. Menjelaskan sehingga agama tidak hanya terjebak kepada simbolisme. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa setiap simbol itu tadi disebutkan oleh banyak filsuf adalah multivokal, atau bahasanya Paul Ricoeur itu adalah polisemi, yang punya makna yang banyak sekali. Maka tugas kita itu mengurai makna sebanyak mungkin dari simbol. Tadi Ustaz punya katakan bahwa Khalid ayat, coba bayangkan kalau ayat saya itu hanya ditafsirkan dengan satu kata. Waktu kalau bukan ilmu lagi, ini jadi mungkin arti khalifah. Kalau tafsir Hizbut Tahrir dipakai ayat, yang mendefinisikan khalifah itu adalah khalifah politik, bukan khalifah sebagai ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yang paling purna. Maka cara yang paling efektif adalah melahirkan makna sebanyak mungkin terhadap simbol, sehingga kita semakin tahu apa makna-makna yang berada di ini. Dan oleh karena itu memang filsuf banyak mengajarkan kepada kita interpretasi tafsir itu menjadi sangat penting. Dan belajar hermeneutika itu
kenapa saya di dalam NU menggabungkan antara usul fiqh atau ulumul Quran dengan hermeneutics. Saya ngajarin, saya bawa teori hermeneutik dalam muktamar NU. Iya, dalam muktamar NU kita drill supaya belajar filsafat, supaya full rikur masuk ke pesantren. Diajarkan di sana, karena kita melihat bahwa simbolisme tadi itu di satu sisi dia positif mempersatukan kita, tetapi juga dalam zaman yang terus berkembang itu simbol juga digunakan untuk memecah belah, ya kan, untuk memecah belah. Kita tahu loh bagaimana ISIS menggunakan kalimat la ilaha illallah itu untuk membunuh, untuk menebarkan kekerasan, ya kan. Maka oleh karena itu interpretasi itu membongkar kesadaran itu. Dan saya pasti bersyukur, berterima kasih kepada teman-teman Ahlul Bait. Kalau saya dengan Ahlul Bait tidak pernah curiga, karena orang-orang Ahlul Bait ini adalah orang yang makanya tadi walaupun diganti di Ahlil Badri ke Ahlil Bait, saya setuju. Karena Ahlul Bait tidak mengharamkan filsafat. Iya, tidak mengharamkan filsafat. Di teman-teman Ahlul Bait adalah rata-rata adalah filsuf, orang-orang yang belajar filsafat tapi juga belajar irfan. Nah, filsafat dan irfan itu akan menyelamatkan kita dari simbolisme. Jadi sebenarnya kata kunci dari beliau, pertama kita perlu mendekonstruksi gitu ya, apa yang dibalik simbol itu, ada kuasa, ada kepentingan ekonomi, politik, dan seterusnya. Di sisi lain beliau juga tadi mengisyaratkan pada kita, dan tampaknya semua pembicara kita sepakat bahwa simbol itu penting gitu. Sekalipun kita tidak boleh terjebak pada simbolisme, simbol itu penting. Bahkan ketika Gus Mis membawa hermeneutika ke muktamar NU, kan syaratnya harus pakai peci. Simbolnya harus tetap ada. Kalau enggak, enggak diterima juga. Nah, apa namanya, berikutnya kita serahkan kepada Dr. Yorub. Sebelum itu, mungkin kalau Anda membaca tadi dari awal, ya, urutannya kan dari Romo, Bagus, yeah. Gak usah itu simbol juga. Tapi dia ini baik. Baiklah. Ya, saya pikir bahwa ini memang begini, bahwa satu, manusia itu ada fitrah pada diri manusia. Jadi hal-hal yang kemudian bertentangan dengan fitrah manusia ini itu tidak akan abadi. Dimana kemudian satu masa fitrah itu akan menggugat diri manusia, bahwa ketika sesuatu kekerasan misalnya, konflik, itu adalah hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan fitrah itu. Sekarang misalnya betapa banyak orang yang mulai muak ini dengan kondisi yang belakangan ini terjadi, dimana kemudian persoalan-persoalan yang sangat sederhana diperdebatkan begitu luar biasa. Cuma salah melangkai kuburan aja itu berbulan-bulan didiskusikan di televisi, ditampilkan, minta maaf dan sebagainya, gitu kan. Ini kan jadi sesuatu yang sebenarnya pada akhirnya orang akan, kemudian fitrah manusia juga akan menggugat bahwa itu sesuatu yang tidak nyaman. Nah, simbol-simbol yang kemudian ada dan bahwa itu sesuatu yang sebenarnya alamiah, itu muncul pasti. Dulu saya menduga bahwa, walaupun mungkin ini terlalu dini untuk menyatakan, bahwa bendera-bendera dahulu misalnya di masa-masa dahulu itu digunakan untuk membedakan kelompok. Apalagi dalam peperangan misalnya, bendera itu menjadi sesuatu yang penting. Bahkan pada, kalau kita baca sejarah, sudah sepakat dengan musuhnya untuk menggunakan bendera yang berbeda supaya tahu mana lawan dengan mana kawan. Jadi bayangkan kalau kemudian terbalik, bendera yang dibawa gitu kan, yang dibunuh adalah teman sendiri gitu. Dan itu hal yang sebenarnya alamiah. Tapi bahwa
kalau itu kemudian menjadi sakral, menjadi sesuatu yang sangat tidak lagi menangkap makna di balik dari simbol-simbol itu, yang menimbulkan justru perpecahan, konflik dan sebagainya, pada dasarnya manusia, fitrah manusia menggugat itu. Kalau itu terus-menerus dilakukan, terus orang akan meninggalkan agama. Ketika kemudian ada satu penelitian saya pernah baca, saya tidak tahu apakah penelitian itu benar atau tidak, bagaimana kemudian ateisme berkembang di Arab Saudi. Karena terlalu simbolis sekali bagian segala sesuatu, sehingga bahkan Anda pernah dengar misalnya ada perempuan yang tenggelam, anak perempuan tenggelam di laut, yang kemudian ayahnya melarang orang untuk kemudian menyelamatkan anak itu karena ini bukan muhrimnya. Ya, ketika kemudian beragama dalam konteks yang seperti itu jelas akan merusak, menimbulkan kecewa. Ya, akhirnya orang akan meninggalkan itu, gitu. Fitrah manusia menggugat itu satu. Jadi karena itu bahwa menurut saya tidak alamiah. Dan kemudian kelompok-kelompok yang kemudian terjebak sangat skripturalis ini, sangat simbolisme ini, itu tidak akan mengakar pada budaya, sehingga tidak akan langgeng dalam kehidupan kehidupan manusia. Jadi kenapa misalnya di Indonesia NU begitu banyak? Karena mengakar pada budaya. Jadi orang yang begitu kemudian tahlilan langsung bisa disebut sebagai NU gitu kan, mengakar pada budaya. Dan ketika ini yang sudah bagaimana kemudian kalau budaya itu sudah mengakar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu tidak akan hilang. Jadi walaupun misalnya orang Madura itu sudah puluhan tahun di Arab Saudi sana, begitu kembali ke Indonesia tahlilan lagi dia. Kembali ke Madura pasti tahlilan lagi ya, tahlilan lagi, maulidan lagi gitu kan. Karena mengakar budaya itu. Dan saya mendapati orang-orang Madura yang ada di Arab Saudi itu sembunyi-sembunyi mah tetap melaksanakan maulid gitu. Walaupun sembunyi-sembunyi. Karena itu karakter budayanya sudah tidak bisa ini. Dan satu lagi misalnya, salah satu simbol orang Indonesia itu pakai apa? Sarung. Kemana saja mereka? Walaupun kecuali mungkin belakangan ini ya, yang kemudian tadi kata Gus Mis bahwa bagaimana dipaksa pakai jubah. Tapi orang Indonesia kan terbiasa pakai sarung. Sampai ada satu saat ada sahabat saya itu mau pergi sholat Jumat di Qom, Iran, dia pakai sarung. Sehingga katanya bus-bus itu berhenti. Itu meneriaki sahabat saya ini karena di Iran itu untuk mandi di dalam kamar mandi. Tapi di Indonesia itu simbol keberagaman. Nah ini akibat tentu yang kedua bahwa semakin orang kemudian cerdas sebenarnya, semakin orang cerdas semakin melihat tadi kata Gus Mis, melihat dengan kecerdasan itu mampu kemudian menangkap beragam makna yang ada padanya, orang semakin bisa memahami satu dengan yang lain. Nah ini yang kadang sekali-kali tidak terjadi, bahwa kita bisa bayangkan sekarang itu kebanyakan orang-orang yang yang beragama sangat simbolis ini sekarang itu di antara target mereka itu siapa? Satu tadi, artis-artis yang baru tobat gitu kan, kena masalah, kemudian umroh sebentar, pulang, kemudian merubah ininya. Kemudian yang kita lihat ibu-ibu yang biasanya selama ini di dapur dan sebagainya, sekarang kemudian muncul dalam pola simbolis agama yang sangat simbolis, pakai jilbab syar'i gitu kan. Kemudian lagi langsung kemudian menyebut akhi, ukhti. Cerah. Begitu diajak ngomong bahasa Arab, ada gelagatan. Ya.
sudah berbicara agama kayaknya, masya Allah, gitu kan. Saya istri saya di satu masjid di komplek kita itu ada orang yang kemudian ini mengkritik Syiah, gitu kan. Sekarang ini mereka itu selalu sholat di atas tanah yang nama tanah itu kub. Dengan sangat yakinnya. Ini sangat simbolis sekali. Lalu melihat orang kalau sudah tidak, oh ini tidak hijrah, ini kalau tidak hijrah dia futur, gitu kan.